Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, wali jati manunggaling pasundan nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Sawala TV Channel. Video kali ini hanya bercerita, hanya berkisah, mengisahkan kesimpulan-kesimpulan dari obrolan-obrolan saudara-saudara saya yang menyempatkan diri singgah di studio mini Sawala TV Channel, yaitu Mang Kadil, Mang Yadi, dan Pak Iksan. Beliau hadir di studio mini Sawala TV Channel pukul 10 malam lah. Sampai lupa beliau-beliau pun pulang jam 4 pagi. Jam 4 menjelang subuh. Kesimpulannya, saya bikin sederhana, saya bikin simpel supaya tidak banyak memakan durasi yang panjang. Mang Kadil dan Mang Yadi cuma hanya ingin merubah dirinya supaya dirinya mereka, dirinya Mang Kadil dan Mang Yadi bisa merasakan, bisa menikmati hidup yang damai, kehidupan yang damai, yang penuh dengan kebahagiaan yang hakiki. Inginnya seperti itu, cita-cita beliau-beliau hanya seperti itu. Begitu Mang Kadil selesai ngeracik wedang kopi dan diletakkan di meja untuk dinikmati bareng-bareng, karena di studio mini Sawala TV Channel ada dapur umum, ada kopi hitam, ada gula pasir, ada kompor gas, ada gelas juga. Siapa yang hadir di studio mini Sawala TV Channel, jika ingin wedang kopi, racik sendiri, seduh sendiri. Jika perut terasa lapar, silakan masak sendiri, karena ada juga mie instan, ada juga telur ayamnya, ada sausnya, ada kecapnya. Jadi mirip warung. Itulah uniknya studio mini Sawala TV Channel. Saya langsung berujar ke Mang Yadi dan ke Mang Kadil. Mang Yadi, kenapa saya menyediakan dapur seperti ini di studio mini Sawala TV Channel? Karena untuk menjamu saudara-saudara saya yang singgah ke sini. Siapapun orangnya, jika menganggap diri saya ini saudaranya, jika menganggap diri saya ini bagian dari keluarganya, saya terima dengan hati terbuka, dengan lapang dada.
Mang Yadi, Mang Kadil, gak usah mikirin. Saya gak enak hati. Kalau main ke si AA, ke Studio Mini Sawala TV Channel, suka dikasih kopi, suka dikasih cemilan, suka ini. Tapi saya belum bisa membalasnya. Jangan. Jangan sekali-kali ada pemikiran seperti itu. Buang jauh-jauh. Oke? Kata beliau, oke. Mang Yadi, Mang Kadil masih ingat. Juga Pak Iksan masih ingat. Dengan konsep dasarnya toren. Misteri toren air. Yang dulu pernah saya upload. Videonya di Sawala TV Channel. Toren air selalu memberi. Tapi air di dalam toren tidak pernah kosong. Makanya konsep dasar itu saya praktekkan di Studio Mini Sawala TV Channel. Dengan menyediakan dapur umum. Ya bisa disebut dapur umum lah. Soalnya siapa aja yang mau silakan. Walaupun tidak istimewa, walaupun tidak bermewah-mewahan, yang penting di saat kita ngobrol, tenggorokan gak kering, dan kita pun gak ngelamun, karena stok udud pun ada. Jangan sampai berpikiran mau ke si AA, mau main ke si AA, gak punya udud. Udud ada di Studio Mini Sawala TV Channel. Asalkan jangan nawar-nawar. Adanya itu ya udah nikmati. Walaupun udunnya hanya LA Bolt dan Sampunamil, jangan ditolak. Terima. Adanya itu ya udah nikmati. Oh iya, maksudnya apa ya? Kok dapur umum seperti ini? Kata Mang Yadi. Saya jawab. Begini loh Mang Yadi. Mudah-mudahan dengan jalannya seperti ini, dengan cara seperti ini, rezeki yang saya terima menjadi barokah. Dengan berbagi seperti ini, mudah-mudahan Tuhan menyaksikan peristiwa di dapur umum ini. Tuhan menyaksikan Mang Yadi lagi ngopi, lagi ngebul udud, Mang Kadil lagi ngopi, lagi ngudud, Pak Isan lagi ngopi, lagi ngudud. Saya yakin Tuhan menyaksikan. Saya tidak berharap, tidak berkeinginan ingin disanjung-sanjung oleh Mang Yadi, oleh Mang Kadil, oleh Pak Iksan. Weh, si AA mantap, bisa begini, bisa begitu, bisa ngasih ke orang. Saya nggak mau seperti itu. Karena prinsip saya minum kopi ini, Mang Yadi, Mang Kadil, Pak Iksan pun sama. Satu merek. Nggak saya beda-bedain. Oh ini khusus buat saya. Oh ini khusus buat yang datang. Nggak. Sama. Yang saya minum, yang saya udut, sama. Saya nggak bisa misahin. Saya udutnya ini buat tamu itu. Nggak. Yang saya rasakan harus dirasakan juga oleh Mang Kadil, Mang Yadi, dan Pak Iksan. Itulah yang disebut dengan sa. Sa, satu kesatuan, satu rasa, satu perasaan.
saya merasakan nikmatnya kopi, saya merasakan nikmatnya udud, maka Mang Kadil, Mang Yadi, dan Pak Iksan pun harus sama-sama merasakan nikmatnya ngopi, nikmatnya udud. Nah, itulah cerita rahasia dapur umum di studio mini Sawala TV Channel. Langsung saya garis besari saat itu, ini loh paisan yang dikatakan dengan ketuhanan yang maha esa. Sebelum ke Tuhan, kita harus ke makhluk dulu. Sebelum ke makhluk lain, kita harus ke manusia dulu. Sa, satu kesatuan, satu rasa, satu perasaan. Mudah-mudahan bisa menjadi satu pemikiran, satu hati, satu jiwa, satu misi, satu visi. Jawab Pak Iksan apa? Wih, kok lanjut ke Pancasila ya? Nah itu. Makanya di sini ada. Loh, Wahyu Garuda Kalamukti yang perisainya ada lambang-lambang dari Pancasila. Bisa nggak mewujudkan ini dalam kehidupan kita? Harus bisa. Udah kan ketemu jawabannya, ketuhanan yang maha esa. Sebelum ke Tuhan, kita ke makhluk dulu. Sebelum ke makhluk, kita ke manusia dulu. Manusia yang ada di dekat kita, di sekitar kita, di lingkungan kita. Oh, begitu ya. Ya iyalah. Kan hablum minannas, hablum minallah. Hubungan dengan manusia dulu, baru hubungan dengan Tuhan. Nyimpang nggak konsep dasar saya ini dari ajaran-ajaran agamanya Mang Kadil, Mang Yadi, dan Pak Iksan? Kan ada hablum minannas, hablum minallah. Iya. Nah, ini prakteknya seperti ini. Tuhan gak butuh dengan teori-teori hablum minannas, hablum minallah, harus begini, harus begitu, gak butuh. Yang disaksikan oleh Tuhan adalah tingkah laku dan perbuatan kita. Tingkah laku dan perbuatan kita kepada sesama manusia, kepada makhluk lain, entah itu ke hewan, entah itu ke tumbuhan, entah itu ke siluman, dedemit, gondoruo, kuntilanak, pocong, tuyul, sama. Mereka-mereka juga makhluk Tuhan. Kenapa harus kita benci? Udah, jangan banyak-banyak ya, Mang Kadil, Mang Yadi, Pak Iksan. Segini dulu. Nanti disambung lagi. Takutnya nanti kebanyakan, malah nanti stres, pusing. Yang penting sedikit-sedikit langsung praktekan, langsung dijalani oleh diri masing-masing dan rasakan di mana hasilnya. Udah cuma segitu. Ya udah, mau ngapain lagi? Konsep dasar udah. Sekarang kita tinggal menikmati wedang kopi, menikmati udud, menikmati cemilan-cemilan. Oke? Oke. Nah, begitulah para penyimak video di Sawala TV Channel, hasil dari obrolan-obrolan malam dengan saudara-saudara saya yang hadir di studio mini Sawala TV Channel.
saya hanya bisa berucap kepada beliau-beliau, semoga, jangan sama beliau-beliau dong, saya berujar kepada beliau-beliau, Mang Adil, Mang Yadi, Pak Iksan, dan juga saya berucap kepada semua para penyimak video di Sawala TV channel hari itu. Semoga Tuhan senantiasa mengkaruniai kepada kita semua, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Prabhudaya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Oke, saya tutup videonya. Itu toa udah pada berbunyi, anak-anak lagi pada solawatan, sebentar lagi maghrib. Saya tutup. Salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat waluya jati, manunggaling pasundan nusantara. Rahayu, 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 sampurasun.